Adakah 1 juta itu perlu dibelanjakan untuk Johan Negara atau untuk 20,000 orang bersukan? Bagi saya untuk 20,000 orang yang bersukan tu lebih lebih bermanfaat lah. Sebab untuk seorang je macam banyak sangat kan. Benda ni sejuta tu banyak sangat. Banyak. Memang banyak. So better kita manfaatkan juga dekat 20,000 orang yang bersukan tu. Oh, so dia lagi lagi 1 juta ni kita boleh gunakan lebih banyak orang lagi lah daripada untuk beberapa orang Johan Negara saja. Okey. Okey, kita ada soalan terakhir untuk tanyakan kepada Zainal. Okey, Malaysia antara negara tergemuk. Adakah Zainal gembira dengan gelaran macam tu? Antara benih Malaysia antara negara tergemuk lah. Ha. Saya memang tak setuju lah. Memang tak gembira lah orang cakap. Saya tak setuju jugalah untuk benda ni kan. Sebab saya memang tak gembira. Dengar siapa gembira kan. Benda betul ni kalau gemuk orang cakap. Sorry to say lah. Gemuk ni benda yang tidak elok sebenarnya. Betul tak? Betul. Boleh kita semua nak fit. So kiranya kalau kita ada gelaran paling gemuk tu. Maksudnya kita orang rakyat Malaysia ni dikenali sebagai rakyat yang tak sihat. Makan je. Tak bersukan, tak bersukan. So benda ni tak elok sebenarnya. So saya tak gembira lah dengan benda ni pun tak happy lah kan. Tapi sebagai rakyat pun kalau tak nak dengar pun, kalau tak nak dengar benda ni, kiranya rakyat sendiri kena berusaha. Exercise. Slim. Kena rajin lah bersukan. Oh, okey. Okey, itu saja yang kami di MK nak tanyalah kepada Zainal kan. Itu je soalan yang kami ada. Okey. Okey Zainal, terima kasih kerana sudi luangkan masa bersama My Campus Radio. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, kita ada panggilan yang seterusnya. So kita dengarkan pula talian. Kita bukakan talian untuk panggilan seterusnya. So kita dengarkan pula lah pendapat daripada caller kita yang seterusnya ni. Hello, siapa di sana? Hello, saya Farah. Oh, Farah. Farah berasal dari mana-mana, Farah? Saya berasal daripada Gombak. Wah, Gombak. Ni budak-budak Sans Gonsberg lah ni. Sans Gonsberg 68100. Wow, 6800 lah. Okay. Yeah, okay. Okay, Farah. Kita sebelum tu kita tanya sikit lah. Farah, apa khabar, Farah? Baik. Oh, Farah baik. Okay. Baik. Okey lah. Wah, selamat pagi Farah. Kita lupa pula nak ucapkan selamat pagi kepada Farah. Okey Farah. Okay, kita tengah hari. Oh, tengah hari. Silap. Dah 12.24 tengah hari. Okey, silap Farah. Okey Farah, kita nak tanya sikit lah pada Farah. Hari ni kita, topik kita untuk hari ni tentang RM1 juta untuk ahli sukan negara. RM1 juta adalah untuk nak untuk Johan Negara ataupun RM1 juta untuk 20,000 orang bersukan. Farah tahu kan topik kita tentang untuk hari ini? Okey. Pada pendapat Farah sendiri, Farah setuju atau tidak kita lambungkan banyak kos untuk Johan Negara ni? Seperti sukan Komoro yang berlaku sekarang ni lah. Kita nak tanya sikit lah kan. Farah setuju ataupun tak sebab kita dah banyak keluarkan kos untuk Johan Negara ni. So kita nak tahulah, adakah rakyat-rakyat Malaysia ni setuju dengan kos-kos yang telah dikeluarkan untuk sukan untuk Johan Negara ni? Saya rasa kos yang sampai 1 juta tu macam tak patut kot untuk Johan-Johan Negara sebab diorang punya latihan semua pun ditaja. Dah ditaja pun kan sebelum tu kan. So okay, saya rasa untuk menghargai diorang punya hasil titik peluh tu tak adalah sampai nak jadikan diorang setiap seorang tu jutawan. Saya rasa ramai lagi rakyat yang memerlukan kot benda tu. Oh, okay. So, kita lebih kepada rakyat yang memerlukan lah. So, maknanya 20,000 orang. Diorang punya apa tanggungan untuk setiap seorang, setiap apa ni? Atlet tu sendiri dah ada. Diorang punya beasiswa semua lain kan. So apa salahnya kalau laburkan untuk
perkara yang lebih lebih memerlukan lah daripada kemauan. Okey. So 20,000 orang 20,000 orang bersukan ni bolehlah dimasukkan sekali dalam kos yang RM1 juta ni. Ah, ya boleh sebab 1 juta pun kalau dibahagi 20,000 banyak seorang dapat kan. Okey. Daripada 1 juta 1 juta untuk seorang dah berapa 20,000 darab 1 juta dah berapa puluh ribu juta nak labur kat orang dia. Okey, okey. So, itu dah berlaku ni pembaziran untuk just untuk appreciate diorang punya hasil je. Faham tak? Faham. So, saya rasa benda tu tak relevan ataupun rasional lah untuk perkembangan ekonomi zaman sekarang. Okey, adakah Farah rasa kita belanja duit orang akan bersukan? So kita nak tahulah sebab apa sama ada atlet-atlet yang ada ni diorang ni bersukan hanya sebabkan kita labur duit ataupun memang diorang minat dan diorang sanggup luahkan apa ni diorang sanggup berkorban untuk negara. Bukan semata-mata sebab duit lah kita nak tahu. So apa pendapat Farah sendiri? Sebagai atlet tu kena ada semangat kesukanan yang kuat untuk orang jadi atlet kan. Ya. Yeah. Saya rasa untuk laburkan duit untuk orang supaya bersemangat bersukan tu saya rasa tak patut kot sebab apa yang penting dalam bersukan ni semangat orang sendiri. Kalau orang just mengharapkan pelaburan untuk orang, mengharapkan ganjaran untuk orang, benda tu tak sebagus daripada semangat orang sendiri untuk memenangi satu pertandingan tu. Oh, okey. Pendapat saya lah.